Malaysians abroad are not forgotten during the Hari Raya Aidilfitri celebration at the Prime Minister's residence this year. Prime Minister Datuk Seri Najib Dun Razak talked to student representatives and Malaysian ambassadors from 5 countries during a video conference, urging them to show their patriotism for the country. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan bahawa di mana saja kita berada, kita adalah rakyat Malaysia, warga negara Malaysia. Oleh itu, kita perlu memperlihatkan bahawa kita adalah rakyat Malaysia yang cinta kepada negara kita dan mempunyai nilai patriotisme yang tinggi. Kita mesti menganggap ini sebagai satu pengalaman hidup di mana setiap detik kita berada di luar negara, kita harus melihat perkembangan di sana, melihat yang positif ataupun sebaliknya, yang baik ataupun sebaliknya, untuk memperkayakan pengalaman kita. Dan apabila kita dapat mendedahkan kita kepada segala pengalaman baru, maka kita akan jadi seorang manusia, seorang insan yang lebih matang lagi, kaya dengan pengalaman. The 40-minute video conference included Malaysians from Ottawa, Manama, Vienna, Islamabad and Moscow.